Hai, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak kongsi dengan kamu semua apa itu kata adjektif. Okey. Kata adjektif ni adalah perkataan yang kita gunakan untuk kita ceritakan sesuatu sifat, ciri tentang sesuatu benda. Okey, contohnya kita ada nak cerita tentang sebuah kereta. Jadi kita akan cerita kereta itu besar, kereta itu warna merah dan sebagainya. Okey, jadi kita gunakan kata adjektif untuk menyatakan sifat sesuatu benda atau perkara. Okey, kita tengok. Kata adjektif ni ada 9 jenis. Yang pertama adalah keadaan, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan dan panca indera. Panca indera ni pula terbagi kepada 5. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, kata adjektif warna. Apa dia kata adjektif warna? Mudah saja. Apa-apa yang berkaitan dengan warna adalah dia dikategorikan dalam adjektif warna. Misalnya pada gambar ni kita nak cerita tentang rama-rama. Jadi rama-rama tu warna apa? Warna orange, warna ungu. Bunga itu warna apa? Warna indigo, warna merah. Okey? Apabila kita sebut warna sahaja, kita dah tahu dia adalah kategori kata adjektif warna. Okey, seterusnya adalah kata adjektif bentuk. Dekat dalam dunia ni ada banyak bentuk. Okey, jadi bentuk-bentuk ini termasuk dalam kategori kata adjektif warna. Misalnya, kita nak minta tolong adik kita ambilkan barang kita atas meja. Kita akan cakap pada adik, adik tolong ambilkan buku yang segi 4 di atas meja. Ataupun bekas makanan kan. Tolong ambilkan bekas makanan yang yang bulat di atas meja. Jadi bentuk-bentuk ni kita gunakan untuk kita nyatakan sifat sesuatu benda. Okey, seterusnya lagi adalah kata adjektif perasaan. Okey, bila kata perasaan ni, semua orang, semua manusia ada perasaan. Okey, ini adalah contoh perasaan. Misalnya kalau kita tulis dekat, kita tulis message pun dekat WhatsApp, dekat mana-mana message, Facebook dan sebagainya, kita ada perasaan. Jadi kita gambarkan perasaan itu dengan emoji. Sama juga dengan apabila kita menulis ayat. Bila menulis ayat, kita ada perasaan marah. Kita boleh tulis perasaan marah. Kita boleh tulis gembira. Bila kita dapat bunga, kita rasa apa? Perasaan kita mesti gembira, teruja. Okay? Jadi perasaan-perasaan itu adalah kata adjektif untuk menyatakan apa yang kita rasa. Okey, seterusnya kata adjektif waktu ataupun masa. Kata adjektif ini untuk menerangkan waktu. Okey, bila berlakunya sesuatu perkara. Contoh, pagi, petang, siang, malam ataupun kita nyatakan masa misalnya lambat. Okey, saya sampai lambat sikit, lewat sikit. Itu adalah kata adjektif waktu atau masa. Kita menyatakan, kita beritahu pada orang tentang waktu atau masa. Okey, seterusnya, apa itu kata adjektif cara? Kalau kata adjektif cara ni, selalunya dia menjawab untuk persoalan bagaimana. Bagaimana kita hendak memukul telur untuk membuat kek? Oh, kita pukul telur dengan laju. Ataupun, kenapa awak berjalan lambat? Mungkin kaki dia sakit. Jadi kita bagaimana cara tu? Okey. Seterusnya, kata adjektif keadaan. Okey, kita keadaan ni kita nak cerita. Kita pun nak cerita. Semua perkataan yang kita guna ni adalah untuk kita cerita, untuk kita bagi tahu bagaimana keadaan sesuatu. Misalnya, kenapa kereta itu tidak bergerak? Oh,
Kereta itu tidak bergerak kerana rosak. Jadi kita cerita keadaan tu, keadaan kereta tu. Oh, dia tak bergerak sebab rosak. Ataupun awak ni sangat bijak. Awak ni sangat bijak. Maksudnya kita cerita, kita beritahu dia bahawa ciri dia, sifat dia adalah seorang yang bijak. Seterusnya, kata adjektif ukuran dan saiz. Okey, ukuran memang kita tahulah. Besar, kecil. Kalau pembaris tu ada pembaris pendek, pembaris panjang. Kalau buluh tu ada buluh yang pendek, buluh yang panjang. Pokok, ada pokok yang rendang ataupun rendah dengan pokok yang tinggi. Itu adalah ukuran ataupun saiz. Mudah je kita nak kenal pasti. Misalnya, tolong ambilkan buah mangga yang besar di atas meja. Jadi kita beritahu saiz ataupun ukuran. Seterusnya lagi, kata adjektif jarak. Okey, jarak ni dia akan menceritakan tentang jarak antara dua tempat. Bila kita kata jarak, mesti dia antara A kepada B. Bila kita kata jarak antara dua tempat ni, boleh kita guna perkataan antara ataupun di hujung. Di mana letaknya rumah awak? Rumah saya terletak di antara sekolah dan pasar raya. Maksudnya di antara. Antara tu adalah kata adjektif bagi jarak. Okey, selain daripada itu, kita boleh cakap jauh tempat itu. Jauh, maksudnya jarak tu adalah jauh. Dekat, itu adalah kata-kata adjektif bagi jarak. Seterusnya adalah kata adjektif panca indera. Ini yang saya cakap tadi, dia pecah pula kepada 5 bahagian. Okey, kita tengok dulu. Panca indera ni adalah tubuh badan kita. Kita punya mata, hidung, lidah ataupun mulut kita. Kita punya ni, sentuhan tangan, dan kita punya pendengaran. Kalau rasa, rasa ni akan melibatkan lidah. Apa yang kita rasa? Kalau rasa ni dia melibatkan pada makanan, ubat dan sebagainya. Kalau ubat, apa rasa dia? Selalunya ubat, kita rasa ubat pahit. Jadi pahit adalah kata adjektif panca indera. Kalau aiskrim, rasa apa? Rasa sedap, rasa enak, rasa manis, sedikit masam. Jadi itu adalah kata adjektif panca indera. Bagaimana pula dengan kata adjektif panca indera pendengaran? Okey, pendengaran ni apa sahaja yang kita dengar? Kita dengar bunyi bising, kita dengar bunyi sunyi, kita dengar bunyi muzik, alat muzik, dan sebagainya. Apa juga perkataan yang menggambarkan bunyi, kita akan masukkan dalam kata adjektif panca indera. Okey, panca indera apa dengar tadi? Okey, kata adjektif panca indera bau pula. Apa panca indera apa yang melibatkan bau? Semestinya hidung. Jadi bau apa yang terlibat ni? Bau busuk, bau wangi, bau apa? Hamis, dan sebagainya. Jadi dia adalah kata adjektif panca indera bagi bau. Panca indera yang terlibat adalah hidung. Okey, lagi panca indera sentuh. Okey, sentuh. Sentuh ni apa sahaja yang kita sentuh? Kasar, lembut, licin. Apa lagi yang kita sentuh? Tajam dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh bagi kata adjektif panca indera sentuh. Okey, bagaimana pula dengan
panca indera penglihatan. Okey, penglihatan ni kita akan apa perkataan ataupun kata adjektif yang sesuai untuk kita masukkan dalam kata adjektif panca indera penglihatan. Misalnya terang ataupun cantik ataupun apa lagi perkataan yang kita bila kita tengok tu kita dapat ceritakan pada orang. Okay. Jadi kata adjektif ni dia sangat mudah. Apa sahaja tentang sesuatu perkara, sesuatu benda, sifat, ciri, dia adalah kata adjektif. Okay, kita tengok contoh. Dekat sini ada gambar Ejen Ali. Jadi bagaimana kita nak gambarkan Ejen Ali tu? Oh, Ejen Ali mempunyai rambut yang disikat rapi. Rapi adalah kata adjektif. Okey, hidung Ejen Ali adalah mancung. Hidung dia mancung. Ejen Ali seorang yang kurus dan pantas berlari. Maksudnya kita cerita. Kita cerita ciri sifat Ejen Ali itu. Seluar Ejen Ali berwarna biru. Itu kita tadi kata adjektif warna. Kemudian lututnya sakit diserang oleh musuh. Rasa sakit tu. Jadi sakit tu adalah kata adjektif. Kemudian kasut Ejen Ali sangat cantik. Sangat canggih. Okey, kita boleh cerita itu adalah kata-kata adjektif untuk kita gambarkan Ejen Ali, untuk kita ceritakan sifat Ejen Ali. Okey, selain pada itu, okey. Selalunya kata adjektif ni kita akan guna peta bulat macam ni. Okey, sebab di bahagian tengah kita akan letak benda yang kita nak ceritakan. Misalnya pada gambar ni adalah telefon bimbit. Jadi apa ciri, apa sifat telefon bimbit pada zaman sekarang lah. Okey. Telefon bimbit itu mahal. Telefon bimbit itu ringan, baru, canggih. Warna dia warna apa? Warna hitam. Oh, skrin dia retak. Saiznya kecil, nipis. Itu adalah sifat bagi telefon bimbit. Jadi perkataan yang kita guna adalah kata adjektif. Seterusnya lagi. Okey, kucing. Cikgu takut dengan kucing. Takut. Takut tu kata adjektif perasaan. Tapi kucing ni sifatnya apa? Comel, berbulu lebat, kukunya tajam, badannya berbelang, saiznya kecil. Sebab dia anak kucing kan. Cara dia aktif. Kucing ni aktif, suka bergerak ke sana, melompat ke sana, ke sini. Tapi kucing ni sifatnya manja. Okey, itu sahaja yang cikgu nak kongsi dengan kamu semua tentang kata adjektif. Cikgu harap kamu faham dan dapat bezakan apa itu kata adjektif. Jadi, selamat maju jaya. Semoga kita dapat mengharungi keadaan pandemik ini dengan lebih baik. Okey? Assalamualaikum. Bye.